Ya Allah, kenapa ni? Bersihkan, orang banyak buat kotor. Dekat alam. Part time ke? Apa benda sampai ambil kursi tu? Ha? Teruk lah eh. Bukan, dia orang dah beli sini. Pegangan ni tak pernah elok Amar ni. Aduh, Cecil buat apa ni Cecil? Cecil buat apa kat dalam ni? Kita tengah masak ni. So guys, jangan lupa subscribe channel saya Ashraf Azlan. Hai, rakam. Oi, nak rakam. Okey guys. Saya nak famous, saya nak rakam saya. Okey. Okey, mana adik saya? Adik? Adik sini je. Oh, adik saya nak kena ambil gambar saya dengan adik. Okey. Sini je eh. Nah, dah habis makan belum? Tak apa. Abang makanlah. Tak. Nanti apa nak? Ma, orang nak makan, kau nak suruh ambil gambar. Makanlah. Aku yang berseni ni tak suruh. Awak kena buat kempen. Kempen negaraku. Dah settle? Yes. Laju buat kerja. Yes, settle. Senang buat duit. Pig. Kenapa tak join berenang? Tapi semalam takutlah. Asma ulu sunat. Asma mana boleh. Asma sebut ni tak boleh aduh. Asma ke takut? Bini aku marah mandi malam. Apa kau cuba buat ni, Ma? Ma. Dia nak kena ambil gambar. Allah, kau masuk. Ma. Oi. Ya Allah. Bakar sikitlah. Ma, apa kau cuba buat ni, Ma? Anak aku. Alhamdulillah. Aje. Nak ambil gambar macam ni ke? Tak nak. Begam. Ha? Berjatuhlah mak. Apa benda sampai ambil kursi tu? Ha? Teruklah eh. Bukan, dia orang dah beli sini. Pegangan ni tak pernah elok Amar ni. Aduh. Semalam mandi kau buat bagi kentut dalam air. Apa? Oksigen. Mana ada Amar mandi? Kau tak mandi eh? Kau tipu lagi Syafiq dari semalam. Kau tipu Syafiq. Aduh. Ya Allah guys. Macam-macam eh. Hai. Dia kalau boleh pasu bunga dia alih kan. Kereta dia buat gitu people. Ha ni lah Abang Mah. Cecil buat apa ni Cecil? Cecil buat apa kat dalam ni? Ha? Ha, Cecil buat apa kat dalam? Delia. Cek apa? Kecek ketam ke? Eh, ada slipper kat luar tu. Kasut siapa? Dira punya Amah. Dira. Aduh. Dia tinggal banyak sangat kasut. Tak ingat. Berapa kasut dia bawa, Mah? 8. Satu je? 8. Ya Allah. 8 eh? Oh, duit sia. Mentir-mentir sia. Tak ada siapa nak ambil. Cuba kalau 5 ya. Alright. Kita nak balik dah, guys. Mana Jom? Mana Jom? Kita Mas? Boleh? Support. Okay. Aku support. Support eh? Support. Tapi, apa yang kau marah sangat ni, Syafi? Aku dengar tadi Amar ketuk. Amar cakap, yang kata Syah ajak kita makan. Aku dah lega dah. Alhamdulillah. Aku dah lah tengah pening jap. Sekali lupa dia orang nak pergi kedai emas. Lagi pening aku. Aduh. Mahal lah bini aku ni eh. Pulas linga dia. Umpan je luar kita. Mahal lah eh. Buat lah. Orang dah bercuti. Dah bercuti balik kena tenang. Nak penuhkan poket balik. Duit pun dah keluar. Aduh. Okay guys, sekarang ni kita semua dah sihat, dah tunggu dalam kereta. So kejap lagi kita layanlah isteri-isteri ni pergi cari emas. Okay. Dah cukup lah tu. Hari tu dah ada dah. Eh, banyak sampai belanja saya. Kita lepas lah. Ya, dah cukup. Adelia, kali ni dia nak teman Dira je. Sebab Tasha tak payahlah. Dia bukan pakai emas sangat. Tapi beli je lebih. Sedih je. Hey, alah. Duduk diam, okay? Up. Good. Up. Gigi dah tumbuh atas. Dah nampak dah. Oh, siap bawa ni guys. Buayan. Baik guys. Alhamdulillah. Baik-baik, hati-hati eh. Jangan ni eh. Jangan nak shopping macam-macam eh. Tengok je. Yeah. Alright, dah drop dah Tasha. So biar perempuan lah shopping. Laki tunggu kereta jaga anak. A few moments later. Tidur dah anak saya. Kedai, dua-dua kedai ni dia penuh. So harap penuh lah. Takpe, kejap lagi tengah confirm kan. Dira confirm kan berapa lama lagi. Kalau tak, kita gerak. Kita pergi makan. 10 minit bolehlah. Alamak. Okey, man. Boleh pula guys, 10 minit. Saya keluar kejap ya. Kejap je. Saya teman Dira je.
Tak beli sangat pun. Astagfirullahalazim. Kita tengok-tengoklah mana tahu kalau ada berkenan belilah, tak ada berkenan. Astagfirullahalazim. Adilia takkan bangun dah. Baiklah, saya nak pergi dulu. Baik. Ada iklim eh? So sekarang tinggallah saya berdua je dengan Adilia. Allah, kasiannya dia tidur. Saya trip ni dah siap standby guys. Satu bateri, satu lagi memory card. Tapi untuk konten kali ni saya tak banyak shoot sebabkan nak rehat dan juga itulah spend time dengan family. So tak apa, next time nanti kita akan plan mungkin metal pergi Langkawi ke. Okey, bang mas semua kat sebelah ni, tak apalah kita keluar jap. Adilia ni saya turunkan tingkap, saya duduk tepi kereta je. So jom kita pergi ada orang. Jom sana jom. Panas boh. Panas boh. Kau duduklah boh pokok. Demi isteri. Demi isteri eh. Tercinta. Ha, kalau kita ikut parah lah. Ha, baik ikut, kita sanggup memang, berpanas memang, eh. Memang masam ah. Ni idea siapa ni? Eh? Idea kau lah. Tak ada lagi satu jenis. Kalau keluar suami-suami dengan isteri-isteri, memanglah contohlah empat isteri, seorang isteri je yang nak beli. Tiga ni teman. Tapi kalau seorang beli, semua tiga kena follow. Ni akan jadi panas punggung. Tiga-tiga akan beli. So kita akan duduk 4 jam lah kat sini. So bila call suami kena call seorang, yang lain semua kena call. Yang lain confirm kena call, kena bagi kad. Aduh. Pening kat sini. Alhamdulillah tengah kosong. Wah. Ilah dah lepas. Alhamdulillah tak ada. Jom, tak ada paper bag. Tak ada paper bag, tak ada. Stok. Tak ada stok. Oh, terbaik. Yeay. Terbaik. Tak ada stok. Cukup. Tak ada stok, tak ada stok. Tak ada stok. Cantik. Rezeki kau. Rezeki. Ya Allah, kenapa ni? Bersihkan orang banyak buat kotor dekat alam. Part time ke? Haa. Apa bang nanti? Kalau saya tengok benda-benda kotor, saya akan bersihkan. Serius lah? Haa, saya memang cintu. Bukan selalu kau yang buat kotor? Haa, saya buat kotor, baru saya bersihkan. Haa. Sebab saya buang pokok ni. Banyak. Ma, orang tak pakai ni, ma, penyapu. Habis tu? Pakai ni. Awak jangan memperkecilkan kerja saya ni. Kerja saya ni, saya tahu. Okey, sila. Haa, okey. Haa, ni saya dapat ni. Tak balik. Cece nak lah benda tu. Anak saya dah jumpa rumah. Rumah apa ni? Sana ilai-ilai cakap. Cina, cina. Dia beli satu loket. Dia cari rantai. Nak set terus. Sekarang ni siapa masalah? Semua dah tak jumpa dah. Tak cakap. Tasha je. Dia cuba agak untuk belanja. Dah tak ada pun nak cari juga. Aduh, capi. Sekarang ni semua nak balik. Aduh. Tasha ni, orang lapar, nak berak lagi. Semua salah Tasha tau. Thank you, Jong. Semoga dimurahkan rezeki. Bagi. Bagi Edan ni, tinggal lama. Nasib baik guys, Tasha tak jumpa. Dia kata tak ada saiz yang kecil. Sebabnya sekarang ni, mas akan jatuh harga dalam next week. So, better cari next week lah kot. Ya. Saya sebagai pekaji. So, kita tahu next week insyaAllah. Tapi tak payah carilah. Bazir, kita pergi pindah rumah dulu.